Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal'aqibatul Muttaqin Wala udwana illa ala dhalimin Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji ila yawmibatun Amma ba'du fa ya ibadallah Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم ورحمكم الله خطيب berwasiat kepada dirinya juga kepada seluruh jamaah, kiranya kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena modal dua itulah yang akan menjadikan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya terus kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita terus kita pelihara. Sidang jemaah jemaah berbahagia, sekitar kurang 3 minggu lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Jemaah haji Indonesia sudah banyak yang sudah berangkat menuju ke Tanah Suci. Kemudian yang kita yang tidak haji, yang berada di tanah air, ada dituntunkan ibadah kurban. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini ada baiknya, jemaah bahagia, saya akan menyinggung sedikit terkait dengan masalah kurban itu sendiri. Sekalipun di awal bulan, Bapak Profesor Dr. Haji Khair Anwar sudah menyinggung, tapi ada baiknya juga pada kesempatan ini saya ingatkan terkait dengan masalah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Jemaah bahagia, kurban kalau kita tinjau dari segi hukumnya, itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali menyatakan bahwa kurban bagi yang mampu itu adalah hukumnya sunnah mu'akad saja, tidak sampai kepada wajib. Tetapi bagi yang mampu kemudian tidak kurban, maka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahru wa lam yuktab alaikum. Diwajibkan atasku, kata Rasulullah, untuk kurban, tapi wa lam yuktab alaikum, tapi tidak diwajibkan atas kamu semuanya. Berdasarkan ini, hadis ini kemudian berpendapat bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah mu'akad. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menghukumi bagi yang mampu untuk kurban, maka wajib hukumnya kurban. Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allah berfirman, sungguh kami telah memberikan nikmat kepada kamu serba banyak, maka untuk mewujudkan rasa syukur dengan nikmat yang banyak itu, fasholli, maka salatlah, wanhar, dan sembilah kurban. Kemudian juga kita dapati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Rasulullah SAW menyatakan man wajada sa'atan li ayyidhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban kemudian dia tidak kurban, maka kata Rasulullah fala yaqrabanna musallana. Maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat ini. Inilah dalil yang menunjukkan terkait dengan kewajiban berkurban bagi yang mampu. Jadi kalau di masjid ini jangan bahagia. Kalau misalkan ada 200 orang atau keluarga yang mampu, maka di saat hari raya Idul Adha itu berarti ada 200 hewan kurban yang harus dipotong. Kecuali dijadikan 7 orang menjadi 1 ekor sapi. Jangan berbahagia. Terlepas daripada kurban itu apakah wajib atau sunnah mu'akad, tapi mari kita melihat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada nilai-nilai yang sangat mulia yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada nilai kecintaan. Nilai menyangkut masalah akidah. Kita di saat itu, di saat hari raya Idul Adha, ditambah juga hari Tasrek 11, 12, 13. Kita bagi yang mampu betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan cinta mana kita dengan Allah, cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada harta. Kalau kita melihat bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ismail alaihissalam, dan juga bagaimana Siti Hajar. Siti Hajar itu menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Sehingga cinta selain Allah itu diletakkan di bawahnya. Nah, kita bagi yang mampu untuk berkorban, bukan masalah jiwa yang kita korbankan, tetapi adalah masalah sebagian dari harta yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ini betul-betul kita diuji keimanan kita di saat hari raya Idul Adha itu. Cinta mana kita kepada Allah dan cinta mana kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ayyakun Allah wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwa. Hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai bila dibandingkan dengan selainnya. Berarti bagi yang mampu di saat hari Idul Adha itu, kita harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kamayyaf al dalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu bisa melingahkan kamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka usini wa iyyakum, bagi yang mampu dan bagi saya berwasiat kepada saya kepada jemaah, mari kita sama-sama untuk menyisihkan harta kita dalam rangka ikut mensyiarkan agama Allah itu dengan cara berkorban. Kemudian nilai yang kedua adalah di situ ada nilai ibadah. Di mana ibadah Allah dituntut sebuah keikhlasan karena Allah. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim dengan ikhlas menyerahkan anaknya untuk disembelih? Bagaimana seorang Ismail ikhlas betul mengorbankan dirinya untuk disembelih? Dan juga bagaimana Siti Hajar dengan ikhlas betul menyerahkan anaknya disembelih adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ikhlas itu, bagi yang membeli sapi atau membeli kambing, hendaklah kambing yang bagus, hendaklah kambing yang baik, bukan kambing yang cacat. Karena kita tidak akan mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita membelanjakan harta kita yang tidak kita sukai. Lan tanalul bir hatta tumfiku mimma tuhibbun wa ma tumfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu enggak akan mendapatkan sebuah kebaikan dari Allah sebelum kamu membelanjakan harta yang kau cintai, karena sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Oleh sebab itu jangan bahagia. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada hewan kurban yang tidak boleh diserahkan kepada panitia, dijadikan sebagai kurban. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan arbaun la tajuzu fi dhahaya.
ada empat hewan kurban, model hewan kurban, empat hewan kurban yang tidak boleh diserahkan kepada panitia kurban atau tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban kalau memang dia motong sendiri. Yang pertama adalah al-aura wal-bayyinu waruha, yaitu hewan kurban yang buta. Buta satu aja enggak boleh, apalagi dua-dua. Kemudian yang kedua adalah wal-arja wal-bayyinu zalauha, yaitu hewan kurban yang pincang. Pincang satu enggak boleh, apalagi pincang dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah yang enggak boleh dijadikan hewan kurban adalah al-maridu al-bayyinu, yaitu hewan kurban yang sakit. Jadi tidak boleh, nak, daripada hewan kurban ini sakit, serahkan saja kepada panitia untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak ada istilah daripada, karena Allah menyatakan lantanul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun, kamu tidak akan boleh sebuah kebaikan dari Allah sebelum kamu belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala terhadap yang kau cintai. Dan yang keempat adalah al-kabiratu allati la tunki, yaitu hewan kurban yang sudah tua, yang sudah tidak punya daging lagi, tinggal kulit dan tulang. Dan binatang itu sama sekali tidak disukai oleh pemiliknya. Daripada sudah tidak beranak lagi, kita serahkan saja kepada panitia. Maka berdasarkan hadis ini jangan berbahaya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nilai-nilai ibadah kita dituntut di saat menyerahkan hewan kurban itu, kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darah, tapi yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kita. La yanallahu luhumha wala dima'uha walaki yanallahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, yaitu keikhlasan. Sebagaimana Nabi Ismail, sebagaimana Nabi Ibrahim, juga sebagaimana Siti Hajar. Makanya bagi yang kurban itu disunahkan untuk menyaksikan hewan yang akan disembelih itu, karena di situ dia akan berpisah dengan hartanya diperuntukkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai yang ketiga yang berbahagia adalah ada nilai bahwa siapa yang kurban di saat itu hari raya Idul Adha atau ditambah lagi 11 12 13 maka itu adalah sebaik-baik amalan. Tidak ada baik amalan kecuali kita menyerahkan hewan kurban kemudian disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan anak Adam, satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di saat itu kecuali min ihraqid dam, mengalirkan darah, yaitu kurban. Karena apa? Inna la ta'ti yaumal kiamati biquruniha wa sy'ariha wa dlafiha. Karena nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya lengkap, dengan bulu-bulunya lengkap, dan juga dengan kuku-kukunya lengkap. Wa inna dama la yaqu min Allah bi matanin qabla an yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan. Maka oleh sebab itu jangan bahagia. Nilai kebaikan adalah ada pada akhir hadis ini, karena pahalanya sampainya kepada Allah begitu cepatnya, bahkan lebih cepat pahalanya itu sampai kepada Allah daripada jatuhnya darah ke tanah. Jadi tidak ada amal yang terbaik di saat itu kecuali kurban. Mudah-mudahan kita khususnya yang diberi kemampuan untuk kurban, kita sisihkan harta kita untuk kurban, karena itu adalah menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu setiap tahun kalau memang ada kemampuan, maka kita usahakan untuk berkurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Allah
Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahata bikulli syai'in ilma ya'lamu sirra wa ahfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'du fa ibadallahi usin wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulan khutbah saya yang pertama saya sampaikan di khutbah yang kedua, terlepas daripada perbedaan pendapat apakah itu sunnah muakkad atau wajib, yang jelas di dalam ibadah kurban itu ada nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah ada nilai kecintaan kepada Allah, nilai akidah. Kemudian yang kedua adalah nilai ibadah. Dan yang ketiga adalah amalan yang terbaik itu di saat hari yaumun nakhri, itu adalah iraqatid dam, yaitu mengalirkan darah. Dan ditambah satu, bahwa nilai yang terkandung di dalamnya adalah di situ ada nilai ibadatun ijtimaiyah, yaitu ada ibadah yang sifatnya sosial. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqulu minha wat'imul ba'isal fakir, makan sebagian dari hewan kurban itu. Jadi boleh kita makan sebagian dari hewan kurban, tapi wat'imul ba'isal fakir, tapi jangan kau lupakan para fakir miskin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallim taslima. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhana in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal balagh la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemisalah.